Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, ikhwan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum, alhamdulillah tiada henti kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan ahlul baitnya, juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kita membicarakan kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, di mana pada pembahasan yang lalu kita masih sedang membahas sebuah tema, yaitu tentang talibul ilmi fi mujtama'i, yaitu tentang bagaimana seharusnya sikap seorang penuntut ilmu di tengah-tengah masyarakatnya. Dan kita sudah menyebutkan beberapa poin dari poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Sadhan hafizahullah taala, dan kita reviewkan lagi poin-poin apa saja yang sudah kita pelajari dan sudah kita sebutkan di pembahasan-pembahasan yang lalu. Yang pertama adalah bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya dia memiliki hati yang jernih, hati yang selamat, hati yang bersih ketika dia terjun di tengah masyarakatnya. Sehingga maknanya seorang penuntut ilmu, lebih-lebih seorang dai, tidaklah menjadi seorang yang baperan di tengah masyarakatnya, dan juga ia harus senantiasa mengedepankan husnudzon atau berbaik sangka kepada sesama muslim. Ya, karena hal-hal seperti ini akan menjadi contoh bagi masyarakatnya, sehingga kemudian ya kita menjadi pribadi yang pantas ya untuk dijadikan contoh oleh masyarakat kita. Kemudian poin yang kedua, atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di tengah masyarakatnya, adalah hendaknya seorang penuntut ilmu, lebih-lebih seorang da'i, ya, jika memang dia memiliki kemampuan, hendaknya dia bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ya, dalam artian dia harus peka dengan kondisi di sekitarnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Ketika kita mendapati saudara-saudara kita di tengah masyarakat kita ada yang mungkin kekurangan, ya, jangan sampai kita menunggu dia meminta terlebih dahulu. Jangan sampai nunggu dia curhat dulu sama kita, baru kemudian kita memberikan.
Ya, tetapi jika memang si penuntut ilmu dan si dai ini memiliki kemampuan dari sisi ini, dari sisi maliyah, dari sisi harta, maka hendaknya dia harus peka untuk bisa memberikan bantuan, ya, menunaikan kebutuhan saudara-saudaranya di tengah masyarakat dia. Dan dimulai dari yang paling terdekat dulu, lalu kemudian yang semisalnya. Sehingga kemudian ini adalah senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin karbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang melapangkan sebuah kesulitan saudaranya sesama muslim dari kesulitan di dunia. Jadi maksudnya siapa yang bisa melapangkan kesulitan saudaranya sesama mukmin dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di akhirat nanti, atau dia akan dibebaskan dari kesulitan di hari akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan juga siapa yang memberikan kemudahan, ya, bagi orang yang dalam kesulitan. Dan sebagian ulama mendefinisikan makna mu'sirin di sini adalah seorang yang berhutang. Jadi maknanya siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang, ya, yaitu misalkan diberi tangguh, ya, diberi waktu, atau bahkan diputihkan, dibebaskan, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia juga di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan kemudian siapa yang menutupi aib-aib saudaranya sesama muslim, maka Allah pun akan menutup aib-aibnya di dunia dan akhirat. Nah, ini juga sangat penting digarisbawahi, ya, walaupun memang konteksnya bukan sedang membicara tentang masalah ini, tapi ini disebutkan dalam hadis yang sama, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hendaknya seorang muslim menutupi aib sesamanya sesama muslim, ya. Jadi jangan mengumbar aib orang, ya. Jangan mengumbar aib orang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan kemudian di dalam lanjutan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu seorang muslim, senantiasa memberi pertolongan kepada seorang muslim selama orang itu masih mau membantu saudaranya yang lain. Jadi maksudnya dengan kita membantu saudara kita ini secara langsung ataupun tidak, ya, ini adalah sebagai usaha, ya, agar kita juga terbantukan. Itu Allah yang akan memberikan bantuan kepada kita. Sebaik-baik penolong adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di poin yang kedua ini disebutkan bahwasannya hendaknya seorang muslim atau seorang penuntut ilmu, lebih-lebih seorang dai, ketika di tengah masyarakatnya hendaknya dia, ya, mudah untuk dapat menolong saudara-saudaranya sesama muslim di sekitarnya, dan harus peka, ya, terhadap kondisi saudaranya sesama muslim. Jangan sampai kemudian menunggu ada berita orang kelaparan terlebih dahulu, jangan sampai kemudian menunggu orang curhat dulu, orang berkeluh kesah dulu, orang minta dulu sama kita, jangan sampai ada hal seperti itu. Jadi kita harus benar-benar peka di awal, dan kemudian kita bersegera untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Dan tentu ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya, setiap kita berbeda-beda kemampuannya dari sisi harta. Ya, tetapi bukan berarti kemudian kita yang pas-pasan kemudian tidak bisa memberikan bantuan kepada yang lainnya. Tetap kita berusaha untuk bisa membantu saudara kita sesama muslim. Kemudian sikap yang ketiga bagi penuntut ilmu di masyarakatnya adalah al-hadaru min ikhlafil wa'd, yaitu berhati-hati, jangan sampai kemudian kita bermudah-mudah dalam mengingkari janji. Ya, jadi seorang penuntut ilmu, terlebih-lebih seorang dai, ya, yang kemudian dia dijadikan figur di masyarakatnya, dijadikan qudwah hasanah di masyarakatnya, maka jangan kemudian bermudah-mudah di dalam mengingkari janjinya. Jika dia sudah berjanji, maka tunaikan. Jika memang benar-benar ternyata beruzur sesuai dengan uzur syar'i, maka sampaikan. Jangan tiba-tiba kemudian menghilang,
ya, jangan kemudian tiba-tiba menghilang tanpa kabar, sedangkan dia sudah memberikan janji. Ya, misalkan menjanjikan akan diberikan ini dan itu, atau fasilitas ini, fasilitas itu, dan lain sebagainya, maka jangan sampai kemudian diingkari. Dan bukan menjadi suatu sifat seorang penuntut ilmu, lebih-lebih seorang da'i, kemudian dia mengingkari janji. Ya, bahkan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti, ya, memasukkan ingkarul janji ini, ya, ke dalam salah satu sifat orang-orang munafik. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Ada tiga sifat yang jika itu ada terdapat pada diri seseorang, ya, maka ini termasuk sifat munafik. "Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha." Ya, jadi kalau seandainya ada tiga sifat ini, yang mana tiga sifat ini terdapat pada diri seorang, maka ini dipastikan orang itu munafik. Tapi kalau seandainya hanya salah satunya saja dari seseorang sifat-sifat ini, maka berarti salah satu sifat munafik ada pada orang ini sampai dia meninggalkan sifat-sifat tersebut. Apa saja sifat-sifat orang munafik? Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kemudian apabila berjanji maka dia menyelisihinya atau mengingkarinya. Dan ini saksi bahasan kita. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan kepercayaan maka dia pun berkhianat. Jadi jangan sampai kemudian seorang penuntut ilmu memiliki tiga atau salah satu dari tiga sifat ini yang kemudian itu bisa menjerumuskan seseorang dalam sifat kemunafikan. Kemudian sifat yang keempat bagi seorang penuntut ilmu di masyarakatnya adalah al-hilmu walinil janib, yaitu senantiasa santun dan lemah lembut, ya, di masyarakatnya. Jadi jangan kemudian setelah kita ngaji, setelah kita dapat hidayah, setelah kita mengenal manhaj yang benar, kita bertauhid yang benar, menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul, lalu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang garang, ya, yang seram, yang menyeramkan di masyarakat. Jangan, ya. Atau menjadi pribadi yang kasar terhadap anak istrinya, terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap temannya. Jangan. Ya, justru seorang penuntut ilmu semakin dia, ya, mendalami ilmu agama, justru semakin lemah lembut di tengah masyarakatnya. Ya, jadi harus berlaku sopan santun dan juga lemah lembut di tengah masyarakatnya. Kemudian sikap yang keberapa? Kelima, yaitu al-hadru min khawarimil muru'ah, yaitu berhati-hati dari rusaknya kehormatan seorang penuntut ilmu. Ya, ini bahasan terakhir kita di pembahasan yang lalu, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai dia melakukan sikap, melakukan tindakan, melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan kehormatannya atau bisa menjatuhkan wibawanya di tengah masyarakat. Ya, seperti pernah saya contohkan, jangan kemudian seorang penuntut ilmu kembali ikut-ikutan nongkrong di pinggir jalan, misalkan genjreng-genjreng main gitar dan seterusnya, atau mungkin nongkrong-nongkrong sambil main catur, main gaple, main remi dan lain sebagainya. Ini semua hal-hal yang bisa menjatuhkan wibawa, selain maksiat juga tentu. Ya. Ini bisa menjatuhkan wibawa dan bahkan kehormatan seorang penuntut ilmu, lebih-lebih seorang dai. Dan dalam hal ini bukan berarti kemudian menghalangi kita untuk tetap bergaul kepada masyarakat kita. Tetap kita bergaul, tapi ada batasannya. Ya, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang bisa menjatuhkan wibawa kita, maka sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap berikutnya, dan ini pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, ya, dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang penuntut ilmu di tengah masyarakatnya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki kepribadian yang tawadhu. Ya, dia harus memiliki sifat tawadhu. Ya. Tawadhu itu bukan berarti kemudian kita berpenampilan seolah-olah enggak ada tenaganya gitu kan, seolah-olah lagi lemas, enggak. Tetapi dia benar-benar tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang wah, ya, seorang yang memiliki kelebihan, seseorang yang memiliki keutamaan, tidak. Walaupun dia berhak untuk mendapatkan itu, walaupun memang dia memiliki kelebihan, walaupun dia memiliki keutamaan, tapi dia tidak menunjukkan hal itu. Dan dia tidak menuntut hak dari orang lain. Orang lain harus hormat sama saya. Gila hormat. Orang lain harus tunduk sama saya. Tidak seperti itu. Ya.
Seorang penuntut ilmu, setinggi apapun dia ilmunya, maka dia harus memiliki sifat tawadhu, yaitu rendah diri. Ya, jangan kemudian sombong, ya apalagi kemudian angkuh. Dan di sini disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu tawadu karena Allah. Ya, jadi dia tawadunya benar-benar karena Allah. Walaupun dia pantas meninggi karena memang memiliki keutamaan. Ya, secara umum gitu ya, tapi secara syar'i tentu tetap tidak pantas. Tetapi kemudian dalam kapasitas dia yang sudah bisa untuk meninggi, tapi kemudian dia tawadu dan dia melakukan hal itu karena Allah, maka justru Allah akan meninggikan derajat dia. Allah akan menambah kemuliaan dia, baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tawadu karena Allah, maka kemudian Allah pun pasti akan mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Fattawadu min akhlaqil anbiya. Dan penulis hafizahullah taala mengatakan bahwasanya tawadu itu adalah bagian dari akhlak para nabi. Wa huwa min asbabir rifah wal izzah. Dan tawadu ini adalah menjadi salah satu sebab, ya, seseorang itu diangkat derajatnya dan juga dimuliakan. Wa fi tarki tawadu wuqu'ut tashahun wal bughi. Dan juga seseorang yang tidak mau bertawadu, ya, atau dia meninggalkan sifat tawadu, maka ini menjadi sebab terjadinya kerusakan dan perselisihan serta iri dengki, ya, sesama masyarakat. Apalagi dalam hal ini antara penuntut ilmu, antara dai misalkan. Ketika salah seorang dai atau salah seorang penuntut ilmu tidak memiliki sifat tawadu ini, maka susah. Masing-masing pengen menonjol, masing-masing pengen ditokohkan, masing-masing pengen dielulukan, masing-masing ingin mendapatkan kehormatan dari murid-muridnya. Maka ini akan menjadi perselisihan yang tidak akan ada ujungnya. Sehingga kemudian akhirnya dicari celah, dicari kesalahan-kesalahan. Akhirnya dibawa ke dalam masalah manhaj. Ini sudah umum terjadi. Akhirnya, oh fulan manhajnya enggak benar. Kenapa masalahnya? Oh karena salah di sini dan salah di situ. Kalau ditanya, apa benar kesalahannya seperti itu? Sudah ditabayunkan belum? Sudah diklarifikasi belum? Jangan-jangan mungkin kita hanya mendengar dari fulan dan fulan yang belum jelas kebenarannya. Sehingga kemudian kita mudah dalam menuduh, mudah dalam menjatuhkan saudara kita, menjatuhkan kehormatannya. Kalaupun memang seandainya dia salah, maka apakah sudah diklarifikasi? Bisa saja salah ngomong. Seperti kita ketika berbicara dalam kajian, dalam forum kajian, sering terjadi kesalahan. Bisa saja mungkin yang seharusnya riwayat Muslim kita sampaikan riwayat Tirmidzi misalkan, salah ngomong. Atau seharusnya kita bilang iya, ternyata bilang tidak. Yang seharusnya ini ayat Al-Quran, kita bilang ini adalah hadis. Bisa saja salah ngomong. Tapi kemudian tidak serta-merta langsung kita tuduh dia manhajnya berbeda. Dia bermasalah dalam manhajnya. Kalaupun misalkan benar dia enggak salah ngomong, apakah kemudian sudah dinasehati? Sudah diingatkan? Nah, tahapan-tahapan ini harus dilakukan. Ketika ini belum dilakukan, enggak bisa kemudian kita langsung memvonis fulan begini dan fulan begitu. Karena pada asalnya kita sesama muslim harus berhusnudzon, harus berbaik sangka. Dan segala apa yang dilakukan saudara kita sesama muslim, kita bawa dulu kepada husnuzon. Makanya di situ ada hadis, kita harus mencari uzur dulu. Mencari uzur. Puluhan kali uzur. Bahkan kalau kita tidak menemukan uzur bagi saudara kita, maka kita katakan mungkin dia punya uzur yang uzur itu kita tidak ketahui. Nah, hal-hal ini terjadi ikhwan, salah satu sebabnya karena seorang penuntut ilmu atau seorang dai, ya, dan secara umum seluruh kaum muslimin, dia meninggalkan sifat tawadhu, ingin saling menonjol. Maka kalau seandainya kita lihat dari bangunan, setiap partikel bangunan ingin menonjolkan diri, maka jelek bangunannya. Ini yang besinya pengen menonjolkan diri, yang semen pengen menonjolkan diri, yang batunya ingin menonjolkan diri, akhirnya berantakan itu bangunan. Nah, begitu juga sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim, hendaklah dia
memiliki sifat tawadu dan jangan kemudian ingin menonjol. Sudah, walaupun kita tidak dikenal di bumi, ya, kita berharap dikenal oleh penduduk langit. Ya, biarkan antara kita dengan Allah yang mengetahui hal itu. Ya, walaupun misalkan kita layak mendapatkan kehormatan, layak mendapatkan pujian, layak untuk dihormati, layak untuk disanjung, tapi bukan berarti kemudian kita menuntut dari masyarakat agar semua menghormati saya. Tidak seperti itu seorang penuntut ilmu. Kalau seorang penuntut ilmu sampai seperti itu, meninggalkan tawadu, maka yang terjadi adalah permusuhan, saling iri, saling dengki terhadap sesama, terutama yang satu rival, yang satu level dengan dia. Ketika didapati, oh ternyata thalabatul ilmi ini hafalannya lebih banyak daripada yang lain, timbul iri dengki. Iri dengki yang tidak syar'i. Atau seorang dai ini dengan dai itu, didapati dai ini muridnya banyak, dai ini muridnya sedikit, timbul dengki. Dai ini punya mobil, dai ini enggak punya mobil, iri dengki. Akhirnya kemudian masuk setan di sana, menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan sesama mereka. Maka seorang penuntut ilmu tidak bisa tidak, lebih-lebih seorang dai, maka harus memiliki sikap apa? Sikap tawadhu. Ya, merendah diri. Dan di dalam hal ini Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk memerintahkan kepada kalian agar senantiasa bertawadhu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Ya. Agar supaya tidak ada seorang pun yang saling membanggakan dirinya dibandingkan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan juga agar tidak melampaui batas, tidak menganiaya satu sama lain. Ya. Jadi ini manfaat luar biasa. Dengan kita bertawadhu, maka tidak saling berbangga, tidak saling menyombongkan diri, dan juga tidak saling menjatuhi satu sama lain. Dan kita dengar bagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang tawadhu. Beliau mengatakan, "At-tawadhu inkisarul qalbi wa khafdi janahi dhulli war rahmati lil khalqi la yara lahu ala ahadin fadlan wa la yara lahu inda ahadin haqqan bal wal haqqu lahu." Ya, masyaallah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan tentang makna tawadhu. Tawadhu adalah hati yang merendah karena Allah. Ya, garis bawahi merendah karena Allah. Karena ada jenis-jenis tawadhu yang dibuat-buat, yang justru itu adalah sebagai bentuk riya tersendiri. Ya, jadi pura-pura tawadhu gitu kan, seolah-olah dia tawadhu, padahal sebenarnya dia riya supaya pengen dibilang sebagai orang yang tawadhu. Maka hati-hati, ini bedanya tipis. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya at-tawadhu adalah inkisarul qalbi lillah. Bahwasanya tawadhu itu adalah kita merendahkan diri atau merendahkan hati karena Allah. Garis bawahi karena Allah. Dan merendahkan hati serta penuh rahmat kepada hamba. Jadi yang tawadhu itu selain dia merendahkan diri, dia merendahkan hati dia karena Allah, dan juga dia merendahkan hati serta penuh rahmat kasih sayang kepada sesamanya. Jadi penuh kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Ya. Tahabbu bainahum, saling kasih sayang sesama mereka. Dengan kemudian tidak berburuk sangka. Ya. Setiap kemudian ada perilaku yang disaksikan dari saudaranya, kemudian kita langsung suuzon kepada dia, ini enggak benar. Ada orang lewat, oh jangan-jangan itu maling. Oh dia datang, oh dia pengen minta makanan dari kita. Langsung dibikin suuzon. Enggak boleh seperti itu. Karena seorang muslim, hukum asalnya dia adalah diperlakukan dengan husnuzon. Dengan berbaik sangka. Sehingga itu timbul karena rasa sayang kita kepada sesama hamba atau sesama muslim. Sehingga tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas seorang pun. Nah, efek dari tawadhu ini, atau orang yang merendahkan hatinya karena Allah, maka kemudian dia tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas siapapun. Walaupun dia sebenarnya memiliki kelebihan itu. Misalkan dia seorang hafiz Quran, hafiz Bukhari Muslim misalkan, dan pendidikannya tinggi, bergelar doktor bahkan profesor. Dia memiliki keutamaan itu, dia memiliki kelebihan itu, tapi dia tidak merasa memiliki itu di hadapan yang lainnya.
Ini namanya tawadu. Sehingga tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas seorang pun, dan tidak memandang dia memiliki hak atas orang lain, dan juga dia tidak memandang bahwasanya dia memiliki hak. Saya ini punya hak loh dihargai sama kalian. Saya memiliki hak dihormati oleh kalian. Tidak seperti itu seorang yang tawadu. Justru yang seharusnya adalah dia merasa bahwasanya orang lain punya hak untuk kita hormati. Sebaliknya. Jadi bukan kita menuntut dihormati orang, tapi justru kita menuntut diri sendiri untuk menghormati orang lain, walaupun kita memiliki kelebihan itu. Nah, ini yang disebut dengan tawadu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu, al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu juga pernah mengatakan, manumtuhina bil ujub falyufakkir fi uyubihi fa in ujiba bi fadailihi falyufattish ma fihi min al-akhlaqid daniyah fa in khafiyat alayhi uyubahu jumlatan hatta yadhunna annahu la'iba fihi falya'lam anna musibatahu ilal abad. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan, siapa yang diuji dengan memiliki sifat ujub, ya, ujub, sombong, merasa saya punya kelebihan, merasa saya punya segalanya, merasa saya harus dihormati, merasa saya harus dihargai, merasa saya harus ditokohkan. Nah, ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sikap seperti ini, maka apa kata beliau? Fal yufakir fi uyubihi. Maka hendaknya setiap orang itu coba introspeksi ke diri sendiri, coba mulai memikirkan satu demi satu dari aib-aib yang dia punya. Mulai di list uyub-uyub atau aib-aib yang dia punya. Oh, saya aibnya begini, saya aibnya begini, dua, tiga, terus sampai sebanyak-banyak yang kita dapatkan. Ini terkhusus diperuntukkan bagi mereka yang sedang diuji memiliki sikap ujub, takabur, merasa harus dihormati, merasa harus dihargai. Maka hendaklah dia berpikir, sekali-sekali merenungi. Dia berpikir tentang aib-aib dia. Karena bisa jadi selama ini orang menganggap kita baik, selama ini orang melihat kelebihan pada diri kita, ini sebenarnya bukan karena kelebihan yang kita punya. Bisa jadi ini karena sebab Allah menutupi aib kita. Benar enggak? Bisa jadi karena Allah menutup aib kita. Coba bayangkan kalau seandainya Allah membongkar semua aib kita, bisa jadi tidak ada seorang pun yang mau menghormati kita. Bahkan ana sekalipun, bahkan ustadz-ustadz yang lain sekalipun, kalau seandainya Allah bongkar aib-aib semuanya, mungkin perlakuan antum kepada kami selama ini tidak seperti yang seperti biasanya. Mungkin akan berbalik apa. Jadi kelebihan yang kita punya, keutamaan yang ada pada kita, sehingga kemudian masyarakat mengelulukan kita, sehingga kemudian masyarakat memuji kita, sehingga kemudian masyarakat berlaku baik sama kita, ini sebab utamanya adalah karena Allah menutupi aib-aib kita. Makanya Imam Muhammad bin Wasi rahimahullah pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi raihatun." Kalau seandainya sebuah dosa itu memiliki bau busuk, maka pasti tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepadaku, karena pasti dia akan terkena bau busuk dariku. Ini seorang imam yang kita tidak ragukan kesolehannya, kita tidak ragukan keilmuannya, kita tidak ragukan ketawaduannya, tapi beliau mengatakan hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang dosa-dosanya banyak, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, dosa senantiasa kita lakukan. Tapi alhamdulillah Allah menutup aib kita. Maka seseorang yang dia memiliki sifat ujub, yang inginnya pengen dihormati terus, yang inginnya dipuji terus, yang inginnya dihargai terus, coba ayo berpikir kembali kepada diri sendiri. Coba berpikir tentang aib-aib dia. Ada enggak aib-aib dia? Jangan-jangan setelah dia memikirkan tentang aib-aibnya, jangan-jangan dia tidak pantas untuk dihormati. Tidak pantas mendapatkan fasilitas yang selama ini dia dapatkan.
maka masing-masing kita merenungi dirinya. Fa in ujiba bi fadailihi, tapi kalau seandainya ini orang sudah mulai berpikir tentang aib-aibnya, tapi ternyata masya Allah Ustaz, saya enggak punya aib. Misalkan ada orang enggak punya aib, ternyata keutamaan demi keutamaan, kebaikan demi kebaikan yang saya miliki, maka berarti saya benar-benar pantas untuk mendapatkan kehormatan, benar-benar pantas untuk disanjung, benar-benar pantas untuk dilulukan. Maka apa kata Al-Imam Ibnu Hazm, falyufattish ma fihi minal akhlaq ad-daniyah, ketika dia merasa tidak mendapati aib dalam dirinya, maka yuk cek dalam akhlaknya, jangan-jangan ada akhlak yang buruk yang selama ini dia lakukan, yang selama ini dia perbuat, baik yang disadari atau tidak. Maka periksa dari sisi akhlaknya. Fa in khafiyat alaihi uyubuhu jumlatan hatta yadhunna annahu la aiba fihi, dan kalau seandainya Ustaz, saya udah cek nih, aib-aib saya ternyata enggak ada, dan kemudian juga dilihat di akhlak yang buruk, ternyata saya tidak memiliki akhlak yang buruk, ya, misalkan seperti itu. Maka Syekh mengatakan apa? Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, kalau seandainya dia pun tidak mendapatkan aib-aibnya baik secara khusus maupun secara umum, ya, maka beliau mengatakan fal ya'lam anna musibatahu ilal abad, maka ketahuilah bahwasannya sesungguhnya dia sedang mendapatkan musibah yang kekal abadi. Dan ini adalah sebesar-besar musibah bagi seorang muslim, di mana dia tidak merasa punya aib, di mana dia tidak merasa punya akhlak yang buruk, di mana dia justru merasa saya pantas untuk dihormati, saya pantas untuk dihargai, saya pantas untuk dipenuhi majelis-majelisnya, saya pantas untuk dilulukan, saya pantas untuk ditokohkan. Justru ini adalah musibah yang sangat besar. Dan khawatir musibah ini adalah musibah yang kekal menimpa dirinya sampai akhir hayat, sehingga kemudian menjadi bumerang bagi dia, menjadi kecelakaan bagi dia, baik di dunia maupun di akhir. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kedepankan tawadhu kita. Untuk apa kemudian kita berharap pujian orang? Untuk apa kemudian kita berharap dihormati orang, kalau kemudian di sisi Allah kita termasuk hamba yang terhina? Kalau misalkan ada sesuatu yang diperebutkan, misalkan, oh ini punya saya, itu punya saya, yang ini terkait punya umat, ya sudah, ngapain kita merebutkan sesuatu yang pertanggungjawabannya berat di akhirat kelak? Di dunia saja pertanggungjawabannya berat, apalagi di akhirat. Jadi untuk apa kita memperebutkan? Apalagi sedang ramai, ya, di masyarakat kita. Terkadang ada seorang ketika misalkan perselisihan dalam yayasan, perselisihan dalam lembaga, sehingga kemudian saling berebut. Ya. Kalau saya pribadi, ya sudah, silakan, silakan ambil. Toh ini sesuatu yang bukan bisa kita jadikan sebagai kebanggaan, bukan sesuatu yang kemudian bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah, bukan. Justru ini adalah suatu amanah, suatu tanggung jawab yang besar. Pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia, tapi bahkan di akhirat. Dan alhamdulillah ketika ada saudara kita yang mau membantu mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah, alhamdulillah, kan gitu. Dan ini semua timbul karena seorang penuntut ilmu atau bahkan seorang dai mulai meninggalkan yang namanya tawadhu. Jadi semakin bertambah ilmu kita, ya seharusnya kita semakin tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya, wa alam anna man qaddara fi nafsihi ajaban aw dhanna laha ala sa'irin nasi fadlan falyanzur ila sabrihi indama yudhimuhu min hammin aw nakbah aw waja' aw dummal aw musibah. Nah tadi kalau seandainya tadi sudah enggak mempan nih, dia merasa saya tetap berhak untuk mendapatkan kehormatan, saya berhak dipuji orang, saya berhak dilulukan, saya berhak ditinggikan, maka kemudian Al-Imam Ibnu Hazm menyarankan, yuk lihat kepada apanya? Kepada aibnya. Dia katakan saya enggak punya aib, yuk lihat kepada
kepada apa namanya tadi, kepada akhlaknya. Apakah ada akhlak yang buruk? Ketika dia mengatakan saya tidak ada akhlak buruk dan bahkan saya tidak ada aib sama sekali, maka ini musibah yang paling besar, kata beliau. Lalu kemudian ada lagi seorang yang kemudian dia diuji dengan ujian yang sama, memiliki sifat sombong, takabur, pengen dihormati, pengen dihargai, pengen ditinggikan, maka hendaknya dia lihat kepada rasa sabar dia. Ketika dia ditimpa suatu penyakit, enggak usah yang parah-parah, penyakit yang ringan-ringan saja, kira-kira dia bisa sabar enggak? Ya. Di sini disebutkan misalkan dia terkena bencana atau sakit, atau bahkan sakitnya berupa borok atau bisul, ya, yang semuanya masih ringan, tapi kira-kira dia bisa sabar enggak menghadapi itu semuanya? Terkadang bahkan seringnya kita sakit sedikit aja kita udah ngeluh kan, aduh sakit banget, aduh begini, aduh kenapa begini, kenapa begitu, sudah banyak keluh kesah, enggak sabar dia, sampai kemudian menuduh Allah, Allah kenapa begini, kenapa begitu. Nah, maka kalau seandainya dia dapati dirinya ternyata tidak sabar, ya tidak pantas dia untuk mendapatkan kehormatan, tidak pantas dia untuk ujub, tidak pantas dia untuk sombong seperti yang tadi kita sebutkan. Fa in ra'a nafsahu qalilatus sabr, falyalam anna jami'a ahlal bala minal majdhumina wa ghairi masabirin afdal min. Dan kalau seandainya dengan ujian, dengan sakit yang ringan ini saja dia sabarnya cuma sedikit, kita katakan dia bukannya sama sekali enggak sabar, tapi masih ada sabarnya, tapi sabarnya sedikit, maka ketahuilah, kata Imam, ya sesungguhnya ada di antara mereka orang-orang yang mendapatkan ujian yang jauh lebih berat, mendapatkan penyakit seperti penyakit majdhumin, orang-orang yang terkena penyakit kusta, ya, dan bahkan mereka bisa lebih sabar dari apa yang menimpa kita. Dan bahkan kalau direndengkan, bisa saja kita menjadi golongan orang yang terakhir sabarnya. Ya, dibandingkan mereka-mereka yang mungkin derajat sabarnya tinggi atau pertengahan, sedangkan kita adalah derajat sabarnya sangat rendah. Karena kita hanya diuji dengan penyakit yang sedikit, ujian yang sedikit, lalu kemudian kita pun tidak bersabar dari itu. Maka tidak pantas seseorang, ya, kemudian dia ujub dan sombong, ya, ketika dia tidak bisa sabar walaupun hanya sekedar dengan ujian yang sedikit. An Muhammad bin Qasim qala za'ama Abdullah ibn Hanzalah anna Abdullah bin Salam marra fi suqi wa alayhi hazmah min hatab faqila lahu alaysa Allahu aghnak qala bala walakin aradtu an aqma' al-kibar sami'tu Rasulullah SAW yaqul la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min kibrin. Jadi ini salah satu contoh bagaimana para salaf terdahulu di dalam mengaplikasikan sikap tawadhu mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia, yang sangat pantas dihormati, sangat pantas disanjung, sangat pantas biografi mereka ditulis dengan tinta emas. Tapi walaupun begitu, itu tidak membuat mereka meninggalkan yang namanya tawadhu. Bagaimana kisahnya disebutkan dari Muhammad bin Qasim radhiyallahu anhu. Dia mengatakan za'ama Abdullah bin Hanzalah. Jadi Abdullah bin Hanzalah, beliau menceritakan bahwasannya atau melihat Abdullah bin Salam marra fi suqi wa alaihi hazma min hatab. Jadi beliau melihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Salam. Ada yang pernah mendengar salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, Abdullah bin Salam? Beliau itu dulunya orang Yahudi. Dulunya orang Yahudi, bahkan salah satu pembesar Yahudi. Tapi kemudian akhirnya beliau masuk Islam, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ketika itu beliau masih hidup. Kira-kira pantas enggak beliau kalau seandainya beliau dihormati? Pantas? Pantas. Pantas enggak kalau beliau dipuji? Pantas. Pantas enggak sejarah beliau ditulis dengan tinta emas? Sangat pantas sekali. Pantas enggak beliau dijadikan sebagai qudwah hasanah? Pantas. Tapi beliau tidak membutuhkan itu. Justru apa yang beliau lakukan? Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ya, beliau terlihat oleh Abdullah bin Hanzalah berjalan di suatu pasar
wa alaihi hazma min hatab, sambil memikul seikat kayu bakar. Padahal Abdullah bin Salam termasuk sahabat yang memiliki harta banyak, termasuk orang yang kaya. Tapi kenapa kemudian orang kaya bisa berjalan ke pasar sambil gendong-gendong atau memikul kayu bakar? Sampai kemudian orang yang melihat beliau dikatakan alaisallahu agna, bukankah Allah sudah menjadikanmu orang yang kaya? Ya, maksudnya kamu udah kaya, ngapain capek-capek mikul-mikul kayu bakar di pasar? Ya, kayak ibarat sekarang nih ada orang kaya terus dia pergi ikut ngasak di sawah gitu, ikut derep gitu, ngapain kamu capek-capek derep, capek-capek ngasak gitu kan? Ya, kalau zaman dulu ngeprik, sekarang apa namanya, ngeprik juga. Iya. Ngapain capek-capek? Allah sudah membuat kamu kaya, Allah sudah memberikan kekayaan kepadamu. Maka kemudian apa kata Abdullah bin Salam? Qala bala, benar, Allah telah menjadikanku seorang yang kaya. Walakin aradtu an aqma'al kibr, tapi aku ingin menekan kesombonganku, menekan rasa kesombonganku. Karena orang kaya sangat berpotensi menjadi orang yang sombong. Orang yang memiliki keutamaan sangat berpotensi memiliki rasa sombong. Ya, makanya kalau orang nggak punya harta, orang nggak punya kedudukan, sombong, kebangetan. Ya, yang masih agak wajar walaupun nggak boleh, ya, untuk sombong, orang kaya berpotensi besar dia untuk bisa sombong. Orang yang memiliki kedudukan, pejabat dan siapapun, dia berpotensi untuk memiliki rasa sombong. Orang yang memiliki ilmu tinggi memiliki potensi untuk sombong. Tapi dalam rangka untuk menekan itu semua, ini Abdullah bin Salam melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang miskin, melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak pantas untuk sombong. Dalam rangka apa? Untuk menekan potensi kesombongan yang bisa saja timbul dari hatinya. Itu yang dilakukan oleh beliau. Karena apa? Dalam rangka beliau mengaplikasikan sabda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun kecil sekali, maka orang itu tidak akan masuk surga. Nah, maka ayo tanya dalam diri kita sendiri. Kita pantas enggak untuk sombong? Kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan enggak? Apakah itu harta, ilmu, atau kedudukan? Sehingga kemudian kita pantas sombong. Dan kalaupun kita pantas sombong, apakah kemudian kita boleh sombong? Jawabannya tidak boleh. Karena walaupun kecil kesombongan itu hinggap dalam hati kita, maka itu bisa menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini hati-hati. Dan ini sangat diwanti-wanti bagi para penuntut ilmu, termasuk para duatnya, para da'inya. Maka jangan sampai kesombongan menimpa dirinya. Lebih-lebih kemudian merasa majlisnya ramai, merasa banyak didengar omongannya, merasa ditokohkan, merasa begini begitu, sehingga kemudian hinggap kesombongan dalam hatinya. Dan ancamannya, seseorang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sedikit, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Walaqad kana salafus salih rahimahullahu taala aktsarun nas tawadduan wa alahum manzilah. Dan bahwa para salafus saleh terdahulu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah manusia yang paling banyak tawadu'nya. Mereka paling banyak tawadu'nya dan juga mereka paling tinggi kedudukannya. Tapi dengan kedudukan yang tinggi tidak menyebabkan mereka meninggalkan yang namanya tawadu'. Justru semakin tinggi kedudukan mereka, maka semakin tinggi juga tingkat ketawaduan mereka, sehingga mereka adalah generasi yang pantas untuk kita jadikan sebagai contoh dan qudwah hasanah bagi kita. Kemudian wa mimma ruwiya an ba'dhim fi dzalika, dan juga diriwayatkan dari sebagian mereka, anna rajulan qala li Maimun bin Mihran, ada seorang berkata kepada Maimun bin Mihran, ya Aba Ayyub, ya, ini kunyah bagi Maimun bin Mihran, ya Aba Ayyub, ma yazalun nas bi khairin ma abqakallahu lahum. Ya, beliau mendapatkan pujian nih dari orang, wahai Abu Ayyub,
Orang-orang itu senantiasa dalam kondisi baik selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi seolah-olah perkataannya begini, kalau dikembalikan ke kita, misalkan Pak Anwar, ini seluruh jamaah Adwa ini selalu dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik selagi antum masih di tengah-tengah mereka. Kalau antum misalkan pindah ke Jakarta, pindah ke Bandung, ini mereka bakalan jadi gak benar lagi misalkan. Dan ini senada dengan itu dikatakan kepada dan di dalam contoh ini berhak orang ini dikatakan seperti itu, karena memang kenyataannya demikian. Orang-orang banyak ngambil istifadah dari Maimun bin Mihran Abu Ayyub, baik dari sisi ilmu, akhlak dan lain sebagainya, sehingga kemudian terucaplah perkataan seperti itu, wahai Abu Ayyub, seseorang senantiasa dalam keadaan baik selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka kemudian hal ini dibantah keras oleh Maimun bin Mihran. Beliau mengatakan, akbil ala syanik, urusan kamu sendiri, jangan urusi diri saya, urusan kamu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, ma yazalun nasu bi khairin mattaqa rabbahu. Orang-orang itu senantiasa akan masih dalam kondisi baik selagi mereka bertakwa kepada Allah. Jadi bukan karena Abu Ayyub, bukan karena Maimun bin Mihran, bukan karena Pak Anwarnya, bukan karena siapa fulan-fulan, bukan. Tapi selama mereka bertakwa kepada Allah, maka mereka akan senantiasa dalam kondisi baik. Dan ini wujud bentuk ketawaduan para ulama salaf terdahulu. Yang ini tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan di zaman sekarang ini. Allahu al-musta'an. Kemudian wajah rajulun ila Imam Ahmad. Seseorang datang menemui Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fasalahu an syai'in aw kallamahu fi syai'in. Dan orang ini bertanya atau mengajak berbicara tentang suatu perkara kepada Imam Ahmad. Maka kemudian orang ini berkata kepada Imam Ahmad, ya, jadi setelah terjadi diskusi, ya mungkin orang ini biasalah datang kepada seorang imam, kepada seorang ulama, nanya tentang suatu perkara, tentang masalah ini, masalah itu. Selesai obrolan itu, tentu wajar dong seorang mendoakan orang yang ditanya, ya, mendoakan gurunya, mendoakan seorang ulama yang dijadikan sebagai tempat dia mengambil fatwa, gitu ya. Maka kemudian orang ini berkata kepada Imam Ahmad, jazakallahu anil islami khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikanmu atas kebaikanmu yang telah berjasa kepada Islam. Atas jasamu kepada Islam. Semoga Allah membalas kebaikanmu, ya, atas jasamu kepada Islam. Dan kemudian Imam Ahmad kemudian membantah perkataan ini. Faghadibal Imamu Ahmad. Dan Imam Ahmad mendengar perkataan ini marah. Marah. Walaupun pada saat ini kita boleh mengucapkan seperti ini, bahwasanya wa jazallahu Imam Ahmad, ya, khairan anil Islam, ya, anhul Islam. Bahwasanya ya salah satu yang berjasa untuk menyebarkan agama Islam ini Imam Ahmad, seorang ulama besar. Tapi ketika hal ini disampaikan di hadapan beliau, ya, ini bentuk pujian, ya, yang bisa membuat seseorang tergelincir dalam kesombongan. Maka di saat Imam Ahmad mendengar itu, beliau marah luar biasa sambil kemudian mengatakan, man anna hatta yajziyani Allahu anil islami khairan. Siapa saya sampai-sampai saya diberikan pahala oleh Allah karena berjasa terhadap Islam? Maksudnya saya enggak punya peran apa-apa terhadap Islam. Islam tidak pernah merasa berjasa denganku. Justru saya yang mendapatkan jasa dari Islam. Justru saya yang mendapatkan jasa dari Islam, bukan malah sebaliknya. Dan ini bentuk ketawaduan beliau. Padahal beliau seorang yang berhak untuk mendapatkan hal itu, berhak dihormati, berhak didoakan seperti itu, berhak dihargai, berhak diambil ilmu-ilmunya, berhak dijadikan sebagai uswah hasanah. Tapi kemudian beliau tidak menginginkan itu. Bahkan beliau mengatakan, siapa saya? Siapa saya? Kalau sekarang, ya, sambil menepuk, saya ini, ya, kesombong. Dulu beliau mengatakan, siapa saya? Maksudnya saya bukan siapa-siapa. Saya merasa tidak berjasa sama sekali kepada Islam. Justru Islam yang berjasa kepadaku. Jadi seperti ini. Wa mimma yusilu ila dzalika biidznillah, dan perkara-perkara yang bisa membawa kita kepada hal tersebut, ya, kepada tawadhu kepada Allah,
Ikhlasul abdi li rabbihi wa sidqihi fi ibadatihi, yaitu hendaknya seorang hamba senantiasa ikhlas, ya ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Maka ini akan memudahkan kita untuk bisa tawadhu. Karena sulitnya seseorang untuk bisa tawadhu itu karena dia beramal tidak ikhlas. Dia berdakwah agar ingin dikatakan ini, dikatakan itu. Dia bersedekah agar dikatakan begini begitu. Dia menuntut ilmu agar dikatakan begini begitu, enggak ikhlas. Maka susah untuk tawadhu. Coba kalau sananya dari awal niatnya sudah ikhlas, maka terserah orang mau ngomong apa tentang kita. Allah mau menjelek-jelekan bagaimanapun tentang kita, saya tidak peduli. Karena saya beribadah bukan mengharapkan itu. Saya beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wasidquhu fi ibadati, dan dia juga jujur dalam ibadah. Jadi ibadahnya tidak dibuat-buat. Kondisi ibadahnya sama antara saat di tengah keramaian dengan di saat dia bersendirian. Banyak di antara kita yang ketika di tengah keramaian, masya Allah, khusyuknya luar biasa, bacaannya bagus, panjangnya luar biasa sholatnya. Tapi ketika sendiri, kita jawab masing-masing. Kita yang lebih tahu tentang kondisi kita. Ketika di luaran, ketemu temannya, ketemu tetangganya, masya Allah, kaifa haluk akhi, di majelis kajian, di pelungnya, cipika-cipiki. Ketika sama keluarganya gimana? Jawab sendiri. Ketika di tengah keramaian, masya Allah, banyak duit, infak sana, infak sini, sodako sana, sodako sini. Lihat anak istrinya udah dibelanjakan belum? Udah sesuai belum dikasih nafkah? Orang tuanya dikasih nafkah enggak? Kerabatnya yang susah-susah dibantu enggak? Ini semua butuh keikhlasan, butuh kejujuran dalam beribadah. Sehingga jujurnya kita dalam beribadah adalah sama antara ibadah kita di tengah keramaian dengan ibadah kita di saat kita bersendirian. Qala Qatadah, Qatadah mengatakan, kana Haram bin Hayyan yaqul, bahwasanya Haram bin Hayyan mengatakan, ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah, tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, illa aqballallahu biqulubil mu'minina ilaihi hatta yarzuqahu wuddahum. Tidaklah seorang hamba itu menghadap kepada Allah dengan hatinya, itu dalam beribadah kepada Allah, benar-benar dia menyertakan hatinya ikhlas kepada Allah dan juga jujur di dalam ibadahnya. Maka seseorang hamba yang melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan jujur tadi, maka apa ganjaran yang Allah berikan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati-hati kaum mukminin kepada dirinya, dan kemudian menumbuhkan rasa cinta kaum mukminin ini kepada orang itu. Maka otomatis seorang hamba yang benar-benar jujur ibadahnya kepada Allah, ikhlas karena Allah, tidak berharap suatu hal yang sifatnya duniawi, maka secara otomatis orang-orang beriman di sekitarnya pun akan menaruh rasa sayang dan cinta kepada dia, dan akan memperhatikan kondisi dia. Dan inilah dia para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, lebih-lebih seorang dai di tengah masyarakatnya, yaitu memiliki sifat tawadhu. Yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maghrib masih 20 menit lagi ya, kurang lebih 10 menit lagi mau maghrib, kita stop insyaallah. Sifat yang berikutnya adalah al-bashashatu wa talaqatul wajhi wal bu'du anil abus. Nah, ini juga perkara yang penting, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu, terlebih bagi para da'i, itu harusnya memiliki wajah yang manis. Maksudnya wajahnya berseri-seri gitu ya, enak dilihatnya. Dan harus jauh dari yang namanya muka masam, kecut, cemberut, meremut ya. Maka ini tidak pantas dimiliki seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu di masyarakatnya dia harus berwajah manis, berseri-seri ya. Jadi jangan kemudian cemberut, apalagi kepada anak istrinya ya. Yang istri juga jangan mudah-mudah cemberut kepada suaminya ya, apalagi kalau sudah ngaji ya. Jangan gara-gara gak dapat belanja sehari, suaminya udah banting tulang gak dapat uang misalkan, kemudian cemberutnya sampai 3 hari 3 malam misalkan. Jangan begitu ya. Ini kepada masyarakatnya saja dituntut kita untuk berwajah manis,
untuk berseri-seri, tidak cemberut, apalagi kepada pasangannya, kepada anak istrinya, kepada suaminya. Jadi seperti itu. Dan ini adalah suatu hal yang sangat perlu. Wa hadhil khoslah, kata Syekh, min adhami asbabit tanfir. Bermuka masam, cemberut, merengut, ini adalah menjadi salah satu sebab terbesar orang itu menolak dakwah kita. Gimana si fulan mau dijadikan contoh? Orangnya merengut terus, mau dideketin juga serem, merengut, cemberut, senyum gak pernah, mukanya masam, kalau ngeliat mukanya udah kayak pengen muntah gitu kan misalnya. Dan ini menjadi min asbabit tanfir, membuat orang lari dari kita. Sedangkan kita menuntut ilmu itu kan agar bisa kita mengamalkan di masyarakat kita. Nah, salah satu caranya kita harus bermuka manis, ya. Berwajah seri-seri, berseri-seri gitu. Tidak cemberut, tidak merengut. Kemudian juga wa fil muqabil najid al-bashasha min adami asbabi ta'lif. Dan sebaliknya, orang yang wajahnya berseri-seri, murah senyum, ini menjadi sebab orang itu jadi ingin dengar kita. Menjadi sebab pintu hidayah dibuka bagi orang lain. Sehingga orang penasaran, Masya Allah, ini si fulan setelah dia ngaji di Adwa Usunnah, kok orangnya jadi murah senyum ya? Dulunya cemberut banget, sekarang kok enggak? Ngaji apa di sana? Coba ceritakan kepadaku gitu kan. Sehingga akhirnya menjadi contoh. Begitu juga seorang dai, ketika dia wajahnya selalu berseri-seri, selalu senyum kepada semua gitu ya, tidak cemberut, walaupun sedang banyak masalah, walaupun sedang banyak pikiran, ya ini anak istri gimana nih, dapur belum ngebul berapa hari misalkan, wah ini gimana biaya anak sekolah, oh ini gimana, banyak pikiran, belum mikirin umatnya, belum mikirin kajiannya, tapi tetap dia berusaha berpenampilan untuk berwajah berseri-seri, tidak cemberut di hadapan masyarakatnya. Dan ini menjadi sebab utama seseorang menerima dakwah kita. Walidha faminal mughalatat ayyu'idda abu safulan wa ada mutabassumihi albatta fi wajhi man yuqabilu manqabatan minal manaqib au min asbabil haibah. Nah, ini juga perlu diklarifikasi. Ada sebagian pemahaman di masyarakat kita bahwasannya kalau kita mukanya menyeramkan gitu ya, kemudian sedikit senyumnya, kalau bisa jangan senyum, cemberut gitu kan, ini adalah menjadi salah satu sebab supaya kita punya wibawa, ya. Dan kita kenal dulu di sekolah-sekolah biasanya gitu kan, ada guru-guru yang kita istilahkan dengan guru killer, ya, biasanya dia jarang senyum kan gitu, dia anggap bahwasannya dengan sosok dia berwajah killer seperti itu, berwajah cemberut, tidak senyum kepada murid-muridnya, ini bisa mendatangkan wibawa dia, ya. Ini bukan wibawa namanya, justru orang-orang jadi takut sama kita kan. Jadi takut itu. Dan ini menjadi asbab tanfir, menjadi sebab orang lari dari kita. Bukan wibawa itu. Dan ini persepsi yang salah. Sebagaimana juga persepsi salah juga kalau sampai ada orang yang berlebih-lebihan menganggap harus senyum terus, harus ketawa terus. Ini juga salah. Ya. Bahwasanya kalau seandainya kita senyum terus, ketawa terus, berarti orang jadi dekat sama kita. Ya. Jadi orang bisa nerima ilmu kita. Enggak juga seperti itu. Ya. Jadi harus diantara keduanya. Ya. Kita nggak senyum terus, ini kan bahaya. Ini Ustaz ini kenapa cengar-cengir terus gitu? Nggak ada sebab gitu. Jangan-jangan nih Ustaz gitu. Jadi senyum terus ya tidak, cemberut terus juga tidak. Jadi kita harus bisa menempatkan ruangnya. Ya. Sebagaimana di sini juga disebutkan, wa fil muqabil aydan, dan sebaliknya al ifrat fit tabassum ma kulli ahad, yaitu berlebih-lebihan. Ya, untuk selalu senyum kepada siapapun, ya. La yahmud li sahibi, yaitu ini tidak dipuji, ya. Maksudnya tidak dianjurkan bagi orangnya. Bal labudda min dawabitin syar'iyyah fil halin, bahkan harus sesuai dengan batasan-batasan syar'i di antara keduanya. Jadi kapan kita harus cemberut, ya, dan kapan kita harus senantiasa senyum, maka harus sesuai dengan aturan main yang diajarkan dalam syariat kita. Wa ma ajmala wa ahsan ma qalahu al-Imam Syafi'i, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, suatu perkataan yang sangat indah dalam wasiat beliau kepada Yunus bin Abil Ala. Beliau mengatakan, ya Yunus, wahai Yunus, al-inqibadu 'anil nasi maksabatun lil adawah. Beliau mengatakan
bahwa mengerutkan wajah kepada masyarakat adalah pembuka pintu permusuhan. Ya, jadi kita merengut, kita cemberut di hadapan masyarakat, ini justru membuka pintu apa? Pintu permusuhan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wal limbisatu ilaihim majlabatun liqurana isu. Ya. Dan sebaliknya, terlalu bergaul dengan mereka dan mendatangkan teman-teman yang buruk. Ya. Terlalu bergaul di sini maksudnya ya dikit-dikit senyum atau misalkan bikin suatu hal yang kocak sehingga ketawa terus di majlisnya. Maka justru ini adalah bisa mendatangkan teman-teman yang buruk, ya, bisa mendatangkan teman-teman yang buruk. Jadi menjadi suatu hal yang mafsadah, yang tidak maslahat. Maka bagaimana seharusnya, kata Imam Syafi'i, maka jadilah engkau pertengahan. Fal yakun bainal munqabid wal mumbasid. Maka jadilah engkau ya sebagai orang yang dalam pertengahan di antara selalu cemberut dan juga terlalu bergaul, ya. Jadi di antara tidak cemberut terus dan juga tidak terlalu tidak sering senyum terus gitu. Jadi di antara keduanya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala juga pernah menyebutkan dalam kitab beliau yaitu Siyar Alam An-Nubala, Ad-dahiku al-yasir wa tabassum afdal. Ya, bahwasannya tertawa ringan dan juga senyuman adalah suatu hal yang lebih utama. Wa adamu dzalika min masyayikhil ilmi ala qismin. Dan tanpa ada senyuman, tanpa ada tertawa yang ringan yang terjadi di kalangan orang-orang tua, ini bisa saja terjadi salah satu dari dua sebab. Ya, sebab yang pertama, yakunu fadilan liman tarakahu adaban wa khaufan minallahi wa huznan ala nafsihi almiskinah. Boleh jadi ya seseorang itu atau orang-orang yang tua itu dia tidak senyum, ya tidak apa, dia tidak senyum, tidak tertawa ringan atau bahkan mukanya sering cemberut, boleh jadi itu karena menjadi suatu hal yang utama bagi orang itu, ya, sebagai bentuk adab kepada Allah. Adab kepada Allah dari sisi apa? Mungkin karena dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menangisi kondisi dirinya yang patut dikasihani. Jadi bisa jadi nih orang ini ya dulunya dia pernah melakukan kemaksiatan sehingga kemudian dia dalam rangka beradab kepada Allah, ya, dari maksiat yang sudah ditaubati itu dia menunjukkan wajah sedih atau wajah cemberutnya, bukan dalam rangka cemberut kepada orang, bukan, tapi dalam rangka dia menyesali dirinya dan kemudian dalam rangka bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang kedua, madmumun, ya, yang tadi adalah terpuji, boleh ya sikap yang seperti pertama tadi, yaitu dia cemberut karena memang takut kepada Allah dalam rangka menangisi dosa-dosanya. Tapi yang kedua ini tercela, ya, sikap cemberutnya tercela, liman fa'alahu hamqan wa kibran wa tasannuan, yang dia melakukannya karena kebodohan dia dan karena kesombongan dan juga karena dibuat-buat. Ya, bisa jadi dia mukanya cemberut, ya, atau mungkin dia sedikit senyumnya, ya, tapi kemudian itu dibuat-buat dan dalam rangka sombong kepada manusia yang lainnya, dan maka ini adalah suatu perbuatan yang tercela. Kama anna man aktsara minadh-dhahik ustuhifa bihi, sebagaimana seseorang yang banyak ketawanya maka kemudian orang-orang banyak meremehkan dia. Wala raiba anna adh-dhahik fi syababi akhafu minhu wa adzar minhu fi syuyukh. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya seorang pemuda, ya, yang lebih banyak tertawa maka tentu ini lebih bisa dimaklumi dibandingkan orang tua, ya, dibandingkan mereka yang sudah tua. Ini udah tua banyak ketawa lagi, ya, tentu ini suatu hal yang aneh gitu kan. Jadi tentu yang anak muda lebih bisa diberi udzur, lebih bisa diterima, lebih bisa dimaklumi ketika mereka banyak tertawa dibandingkan orang tua. Wa amma tabassum wa talaqatul wajhi fa arfa'u min dhalika kullihi. Dan adapun senyum dan juga wajah berseri-seri maka ini adalah semua adalah perkara yang lebih mulia dari dua hal yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahwasanya senyummu di hadapan wajah saudara kamu itu adalah
adalah sedekah. Dan juga Jarir bin Abdullah radhiyallahu an pernah mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun illa tabassama fi wajhi." Saya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali kecuali saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senyum kepadaku. Ya, jadi lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW ketika ketemu sama sahabatnya, selalu didapatinya dalam kondisi tersenyum. Allahu a'lam bishawab. Ini dia ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan, ya. Walaupun sebenarnya masih ada materi yang perlu dibahas, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Namun sebelum kita tutup, ya, sebagaimana tadi diamanatkan oleh Pak Anwar, ya, bahwasanya kita perlu juga kembali menyampaikan, mengingatkan terkait dengan lembaga kita, lembaga pendidikan kita, bahwasanya kita masih dalam proses pembangunan. Yuk kita sama-sama bantu, ya, di saat misalkan kita mudah, ya, atas izin Allah untuk membangun rumah ditanggung sendiri, lalu kenapa ini yang ditanggung sama-sama, kenapa tidak sanggup? Jadi yuk kita kembali ramaikan lagi, kita tunggu sedekah infaknya, ya, untuk dalam rangka mensukseskan pembangunan lembaga pendidikan kita dalam penambahan kelas, ruang kantor dan juga ruang asrama dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Terlebih di malam ini, insya Allah ini adalah malam ganjil, ya, yang mudah-mudahan infak antum, sedekah antum bertepatan dengan Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya, melapangkan rezeki kita dan juga menjauhkan kita dari segala keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.